penyidik juga ya meminjam handphone Pak Suarsono dan tetapi penyidik juga ya meminjam handphone Pak Suarsono dan handphone Pak Suparman karena Ibnu ini nggak punya handphone. Silakan, mungkin tujuannya apakah mau dicari bagaimana silakan karena tadi ada komunikasi dulu ya Peggy Setiawan minta Pak Suarsono Bondol itu untuk bekerja 2016 karena Peggy Setiawan sebelum kejadian ada di Bandung kan. Kemudian 21 Agustus berangkat. Lebih bagus kalau itu terungkap lewat operatornya. Berarti memang Peggy Setiawan ada di Bandung. Intinya kami mendukung. Semakin diungkap, semakin kelihatan karena kami ini menyampaikan yang sebenarnya. Itu. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.